kakung napa? Sekarang ini pukul 18. 12. 18 lebih 12. Yes. Okay. Ini pasien baru menurut laporan dari kader. Oh, kader. Dia mengalami gangguan jiwa sudah beberapa tahun yang lalu, sudah dibawa ke beberapa orang pintar tapi sama sekali belum pernah ke petugas kesehatan. Menurut cerita dari kader, dia selalu mengurung diri dan tidak pernah mau berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, bahkan dengan keluarganya juga tidak paham. Dia pernah juga mengamuk. Oh iya? Oke, tapi kita lihat. Ini cuman katanya. Oh, jadi iya, lebih jelasnya kita lihat saja. Siap. Ternyata salah. Dia sudah pernah berobat. Terus saat menikah keluhannya apa? Setiap bulan rutin loh. Rutin. Panggil loh. Terus nikah saat ini keluhannya apa? Kok
obatnya nggak begitu ngefek. Ngefeknya buat nenek. Dari kok nggak cerita? Kita memang lama nggak ketemu sih Pak. Jangan kan keluar sedang untuk berulang lagi. Kali dokter ada kelelahan. Tapi sama dokter pasien nggak pernah diajak. Nggak, iya, salahnya itu. Nggak, betul-betul. Ini panggil alik mulu, gengga nggak bisa ngomong. Ini nanti ngomong-ngomong nama batu. Gua. Keluhan itu. Keluhan itu. Keluhan itu. Keluhan itu. Keluhan itu. Terus? Terus gue ngomong nama. Terus intunya? Intunya. Nggih, nah, guyu-guyu piyambak. Terus ngeten niku, kurang niku. Terus. Oh ya, niku nek mboten dipumbuhi mboten. Hah? Siram niku nek mboten ditumbu nggih mboten. Mboten cai, nggih, kadang dipun cai di itu. Tapi niku kula tase. Kok lancar nggih mboten. Dan yang mboten lho, Mbak. Riyen kok pas klotasi aktif banyak. Iki aku sering tidak puskesmas jadi. Iya. Terus mari mana enggak purun? Purun. Kenapa? Enggak tahu. Kadang banter. Biasanya lek ngombe obat ngombe dhewe apa diombekne? Badan mesti, Mbak. Tapi obatnya enggak rutin ketoke. Kadang-kadang yo. Tahu bene yo. Kadang-kadang ngombe kadang-kadang enggak. Ini nih. Ngombe nih. Coba deh. Hah? Enggak. Nah, Mbak Nebang ini sayangku, obat Mbak Nebang ini bagus. Kalau mari, tak temennya permen. Iya, permen, please. Iya. Apa kis? Mian. Larang loh, aku jangan lupa nih. Sepertinya kan. Obatnya di ngembar rutin ya. Karena bingung yang ini. Sampai Mbak Nebang apa emang? Kayak roh aneh saya ngejak melaku-melaku ngono kah? Anak saya ngecek ngeluyur, ngalor ngitul, maju muter, ngono enggak? Hah? Ngeceknya di? Ngeceknya di biasanya? Nggak ngerti, bingung? Bingung? Ngecek ngomong apa, biasanya aku cerita nama. Diceritani tentang apa, nabi-nabi? Apa? Tahu tidak nyate yang pasar enggak? Enggak, terus jejak yang dilihat sampean pas luyur ngono ki sampean jejaknya ndi? Minggah. Minggah niku jejaknya dhuwurnya ndi? Alas. Konnya apa? Konnya apa? Cerita. Konnya apa? Konnya apa? Hah? Hello. Yang alas tidak nyapo. Hmm. Terus yang alas apa nyapo? Ada nyapo-nyapo. Golek kayu apa? Hah? Kayak sampean melok. Tahu sampe yang alas lo? Pun iki nate medal kayak gitu ya. Iya, akhir-akhir ini pernah. Datang pun ini. Tunggu ini kakak ini. Maaf, tapi gak usah ditanggapi, gak jelas pun. Nggak, metu kong rumah. Saya ngurang yang tuman. Tengalas. Lem-lem yang lem-lemnya apa di kokonya apa orang? Hmm? Gak akhir-akhir itu orang. Antek orang. Pernah lupa. Yang lem-lemnya apa? Hei. Agus. Eh? Agus. Oke aku. Salangnya aku, salangnya aku. Sampean yang metu kawan yang lain-lainnya apa? Walaupun nembe malah. Heh? Sonjo. Sonjo namanya wong ora ning lan. Terus ning kono arep janjani sapa? Lan. Heh? Kadang nyebar. Tamu iki. Pas ya tuh. Ning arepmu nang wong ngomong-ngomong ambek aku. Aku kena jak omongan. Sampean cerita coba. Pengen apa? Agus, aja ngomong dhewe lah. Nggih. Piye ngomong ambek aku coba? Nggih. Hah? Agus tak critani, ngundang aku ki larang lho. Inene. Sampe ndak pengen cerita ambek aku? Weh.
sedian. Terus aku hari ini tanya apa ngomong-ngomong? Nih? Terus? Kas? Nih, coba lagi. Ayo cerita. Aku benar-benar gak dianggap loh di depannya. Gus? Agus? Umur resamen biro? Kelahiran tahun biro? Eh? 2000. Kelahiran tahun biro? Kelahiran tahun 20? Rongewu dong. Koncone Tias? Hah? Dimas? Tidak kelihatan? SD ini bunyi? SMP ini? Negeri? Kelahiran tahun biro? Nah, kenal Dimas ndak? Bocah bagus anak Ibu Lin lah. Lek lanang biasanya ndak kenal. Lek Tias. Adikku ayu, ngono bocah. Ngono, berarti ndak ayu. Ndak. Mas Dimas Talon. Kenal ndak? Anak Ibu Liana. Lek Ibu Liana kenal ndak? Liana lo kenal berarti asem ya, Gus. Gus mana dong? Sembuh dong. Mari ya. Obatnya diminum ya. Nah, tenang loh. Obatnya diminum ada yang 2 kali, ada yang 1 kali. Yang 2 kali ada 2 macam, yang 1 kali ada 2 macam juga. Ya. Niku nanti dosisnya berkurang kalung-kalung ngono. Sementara 3-2 iki ditambah obatnya, nggih. Oke. Iya podo. Anakku sembarat kan 2000. Anakku yang kedua 2011. Podo lan. Jangan-jangan gak ini bareng. Oh no. Munyan kelahiran tahun dinten. Lek gawe piye, Mbak? Oh, 72. Jenengan seumuran bojoku. Rasane anu, Mbak, wis tuwek kok ge duwe nek yo ya Allah. Ndak apa-apa. Kula pamane Gusti Allah di anu gawe Lin metengane. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Mantu, amin ya Allah. Moga-moga metengane ya Allah. Amin. Atau mungkin memang Gusti Allah ngasih aku anak cowok. Mergane anak wedok juweng padha remboke. Sepedang malih kula aturi bahwa obat ini ada efeknya itu pasti. Pinginnya itu ada efek baik. Tapi andaikan pun ada efek buruk, mboten usah gupo, ndak usah wedi, kabari mawon langsung. Nggih, langsung kabari ae. Nanti tim kita akan datang. Entah niku Mbak Siwi, apa Mbak Brina untuk dalam waktu dekat ini. Tapi kita sama-sama berdoa semoga efek baik, nggih. Jadi obat ini nanti habisnya 10 hari. 9 hari lagi atau 3 hari lagi jangan ngabari Mbak Siwi. Obatnya bekerjanya begini. Entah itu baik atau buruk harus ngabari, nggih? Hari. Ya, 3 hari lagi atau nanti ada efek. Moga aja enggak, nggih. Tetap ngabari jam berapapun enggak apa-apa. Nggih? Terus 1 hari sebelum obat habis, jenengan dawuh. Kayak keluarga bisa datang ke sana atau kami yang datang ke sini. Tapi aja sampai telat, riyen. Ini obatnya enggak boleh telat. Soalnya kita mulai lagi dari nol. Nggih? Mulai lagi dari nol. Tanggal 30. Saya kira mau tanggal 21. Tanggal 30 anak. 30 ke tak cuti toh? Tak cuti tanggal 30. Iya, sak tanggal merah. Anu ya, sak durunge tanggal merah ya. Tanggal selawe ya merah. Saran saya ki selama Kristus. Aku ki dong-dongan, Mbak.
Lek Natal engko ya aku njaluk sangu. Sangune sing utama. Eh, sampean nek sing tak kok. Pak nggih ngoten nggih, Pak. Mungkin jangan ngabari. Pokoknya obat iki enggak boleh telat. Memang masa ini pernah pengobatan, terus itu obat dawe rutin, tapi aku yakin obatnya enggak rutin. Jadi ini mulai dari nol lagi, mulai dari awal lagi. Oke, pokoknya obatnya mungkin rutin, insya Allah mungkin sembuh lagi. Mas aku sekarang pernah sembuh, Pak. Iya kan? Muka-muka mungkin sembuh lagi. Amin. Dan ini juga jangan kan, kamu kok bilang rasanya bisa air. Terus kami makan. Eh, memang kalau punya anak istimewa kayak Mas Agus ini kudu benar-benar dijogo baik itu sikap atau perkataan, karena dia sangat akan berpengaruh dengan lingkungannya. Obat memang benar penting banget, tapi yang lebih penting itu keluarga. Okay? Meskipun diobati rutin, paribasannya berulang disuntik obatnya gak pernah ngegang, tapi like, sikap keluarga tidak mendukung atau lingkungan atau mungkin teman atau siapapun tidak masuk terus sangat berseberangan dengan beliaunya, bisa kambuh, bisa kambuh. Memang kita mengajarkan lingkungan si kacang-kacang ini, oke? Jenengan dititipi anak istimewa ini luar biasa. Jenengan pasti sama Tuhan itu dikasih amanah terus dianggap mampu, oke? Pasti mampu lah. Kalau sering kita, aku kenal ibu ini sering. Jadi informasi tadi sama. Ya apa? Ya kan kenal. Aku begitu. Kan Mas Hari mang lek Jawa belum pernah berobat, ya kan? Belum pernah berobat kan? Berarti aku sing nampa. Sorry. Tak pernah berobat tapi mungkin minumnya enggak teratur. Dan minum obat enggak teratur itu lebih baik enggak minum sekalian. Efeknya begitu. Minum obat ini, obat sing ini tadi lek enggak teratur mending enggak minum sama sekali. Kayak di jarak ngoten lho, Bu. Kayak listrik ya, pegangan kleru apa konslet. Tapi seperti konslet ya kok gemuk ngono. Kesetrum dong. Getarane iki kacau malah dhewe ini kok ada beberapa saraf sing awalnya cuma salah saat satu sing konslet akhirnya kena kabeh. Jadi minum obat itu memang harus benar-benar rutin atau tidak sama sekali. Niki wau sampun di rumah. Sudah. Oke. Bensin iki. Pak, aku 10 dino apa? Besok pagi. Setiap jam 7 ya. Jam 7 pagi, jam 7 malam. Terus yang ini ku, yang satu kali satu ini ku malam wae. Itu akhirnya tidur. Jadi untuk Mas Agus lah itu mulai sawi ya jodi. Karena ada efek obat. Dan digugah wae lah sesuk jam itu turun tangi, digugah malam. Baru nu turu bene, ben istirahat ta ae. Lek Mas Agus turu wae ndak usah bingung. Nggih, karena dia butuh istirahat total dulu. Beberapa malam nggak tidur kan? Obat kui efeknya ada yang berefek tidur. Eh, pasti ya. Lah nang apa-apa jangan ngabari kula atau Mbak Trina atau Mbak Sak nak sak kagungane jenengan nomor sapa? 24 jam bebas. Oke? Enggak usah mesti kok bengi-bengi ganggu enggak usah. Kita enggak akan terganggu. Oke? Iya, nomornya. Dan nyuwun, nomor sapa sih nyuwun? Jenengan kok ini sedoyo. Itu Pak Eka Gun lho namo tunggal. Nomor Mbak Siwi wae. Dan iku enggak apa-apa padha wae. Nomor kula 0852. Oke. Okay. Oh, saya ki pamit. Wah, wow, saya menikmati manisnya kopi. Wah, alah. Iki anu stengeng gitu. Iya nek awakku iki kaya level. Ya. Numpak motormu memang bener-bener bau. Enak ya. Mas Agus. Obatnya diminum rutin ya. Nggih, tenan ya. Aku sawangan dong. Di sawang aku. Nggih. Terus apa sih? Kok gelisah tuh sama. Kok anu kok ringet mau ibu.
Nek saya engko lebih bagus kondisinya, terus kita ikut posyandu diperiksa lengkap nggih. Nek Mas aku sus belum tindak puskesmas diperiksa lengkap. Nggih. Nggih Mas? Nggih. Sehat ya? Nggih. Tenan lho. Bapak tadi minum rutin ya? Nggih. Oke, lek ngantuk tidur engko ya. Ojo mlaku-mlaku nggih. Nggih. Bu Lin dan teman-teman pamit pulang nggih. Nggih. Sampeyan kudu sehat. Nah, saat okay. Ini buatan dia minum nih. Sudah. Sampun Bapak. Ini pagi sore dan minum 2 kali 1. Iya, setiap jam 7. Terus yang satu ini aku malam wae, jam 7 boleh minum. Tapi nek sesuk ijek ngantuk banget enggak usah diminumin enggak apa-apa, tapi nek dhek tidur aja wis diam enggak apa-apa, enggak usah takut nggih. Digugahi mam dhisik ngono enggak apa-apa. Oke? Okay? Salim dong. Assalamualaikum. Salam. Salam lah Maiman. Salam lah. Tinggal sehat sabar. Pak. Amin ya, Pak. Amin. Mas Agus. Pulang saya. Suwun ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Luar biasa hari ini. Kamu tahu tidak? Apa itu nggih kata-kata mutiara ge diupload suarane kaya mian ya lho. Sebaik-baik orang. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang berguna bagi orang lain. Tapi merasa hari ini berguna enggak? Nah, aku mpo piye ngene iki dayane lunyu ge kudu ngiseng deh iso mikir. Piye 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 piye.